Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, saya hari ini mau ngajak keluarga bapak muter jalan-jalan. Doakan perjalanan kami, perjalanannya lancar. Yeay. Doain ya bu ya. Kita doakan juga semoga rumahnya cepat selesai. Assalamualaikum. Dadah. Saya tetangga dari Bapak Mutar. Bapak Mutar ini rumahnya layak untuk dibedah. Dan penghasilannya nggak cukup untuk sehari-hari. Apalagi membangun rumahnya. Kami sangat berterima kasih kepada tim bedah rumah yang telah membedah rumah Pak Mutar. Terima kasih untuk tim bedah rumah. Saya ucapkan terima kasih kepada tim bedah rumah. GTP oke. Ibu dada-dada sama siapa? Oke, mau? Iya, Mbak. Kok hari ini bajunya muat, Mo? Pas, Mbak, ukuran M. Iya, kan ya. Biasanya kegedean. Sabuknya mana? Nah, udah dibuang. Sabuk rapiannya? Aduh, jangan dibuang, Mo. Itu kan jimatnya kamu di sini. Gimana sih? Gimana lagi, Mbak? Kok kakinya nggak ada, Mo? Kaki lo di mana, Mo? Di mana? Di sini, Mbak. Segini? Iya. Kegedean? Iya, kegedean. Ya Allah. Serasi, loh. Ya udahlah kalau gitu kita kesana aja yuk, tapi kita serasi yuk. Duluan. Assalamualaikum. Salam. Wah, Pak Rahmat lagi ngechat? Enggak, ngontrol doang, ada yang lewat ke bawah banget. Kenapa? Tadi ketinggalan, jadi kelamaan. Oh. Nah, ini helm lu. Pak Rahmat, ya. Sekarang tugas kita adalah satu. Apa? Mencari sepatu buat Momo. Kenapa? Karena Momo itu dia... Hah? Gak ada. Kosong! Biasanya disambung deh kakinya. Kakinya disambung. Penasaran Pak Rahmat, sekarang progresnya gimana? Kalau ada lihat kayaknya berjalan dengan lancar ya? Alhamdulillah, kalau bentuk sih udah aku bilang 90%. Mm-hmm. Ya, ini semua tinggal finishing, cat-cat udah mulai. Mm-hmm. Finishing juga ruang tamu udah. Tinggal nunggu kaca, daun jendela. Sama furniture udah datang? Furniture on the way. On the way, alhamdulillah. Tinggal bersih-bersih, kotor banget. Aku dari komplain, ini kotor banget sih. Iya, kotor banget. Ya udah. Sekarang disuruh kerja nggak, Pak? Ini suruh kerja, udah cepet. Ayo kerja, cepetan. Tadi kerjaan mana tadi? Hah? Bukan ngecer ini? Telepon bukan? Bisa balik dulu. Hah? Balik dulu. Bahasa Indonesia? Ya, ngomongnya. Satu kali lagi nih, Pak. Oh, satu kali lagi. Tadi di luar diajakin apa? Hah? Di luar diajakin apa? Diajakin foto-foto. Banyak fansnya. Banyak? Alhamdulillah. Gak sia-sia. Sia-sia. Awas! Kan aku sama Mumu kan jadi satu. Jadi biar Mumu aja yang ngerjain hari ini. Aku di belakangnya aja. Kalau ketabrak lagi. Wah. Ini udah berapa lapis, Bu? Udah berapa lapis? Dua lapis. Terakhir. Ini terakhir. Oke. Okay. Mana lagi, Mo? Ini ke sini belum. Ini masih kelihatan belang. Tambahin enggak? Tambahin. Tambahin apa? Tambahin cat. Oh, tambahin cat. Enggak tambahin air. Enggak. Kan jelek. Hah? Sama jadi jelek. Jelek. Jangan tebal-tebal. Oh, jangan tebal-tebal. Aduh, Mo. Capek, Mo. Tisu. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Tisu, tadi mau tisu. Udah lah, jalan aja. Yuk. Pak Rahmat, kita ngapain lagi nih? Ini, pengering aja kita lihat. Udah keluar sih, tinggal finishing. Tinggal plain lantai. Ya cepat langsung dibersihin. Oke. Okay. Jangan ambil ngecat, ambil bersihin lantai. Aku aja deh. Yang itu udah dibersihin?
jangan dibersihin dulu. Yang itu belum dibersihin. Saya bersihin lagi. Yuk. Pak Rahmat. Ya. Tadi kan Pak Rahmat bilang, walaupun sepertinya kita sudah memasuki musim hujan, tapi sepertinya di daerah sini belum hujan-hujan juga, atau masih kemarau ya. Hujannya masih on the way. Nih, baru diomongin Pak Rahmat. Keringet itu jatuh? Bukan! Mana? Ini gerimis Pak Rahmat. Oh iya. Ini namanya awal berkah yang luar biasa Pak Rahmat. Baru kita omongin di belakang. Soalnya kan si Pak Mutar ini adalah kuli cangkul tuh. Biasanya nyangkulnya di sawah. Kalau misalnya lagi musim panas nggak ada yang di apa-apa ya, nggak ada yang digarap. Tapi itu di belakang ada gerobak. Aku mau bersih apa, mau benerin juga. Ini sampingannya seperti itu. Iya. Jadi sampingannya beliau tuh banyak. Bisa dibilang tuh kalau orang bilangnya kerja serabutan. Apapun dikerjakan yang penting halal. Gak cuma nyangkul berarti. Betul. Emang gerobaknya buat jual apa deh? Jualan ongol-ongol. Bukan. Ongol-ongol yang digituin tuh. Terus kalau makannya tuh enak ya. Wah Pak Rahmat, itu PR saya. Saya harus cari yang buat ongol-ongol. Sepertinya ibu saya bisa membuat ongol-ongol. Mah, buatin ongol-ongol dong, Mah. Ya, bagi dua tugasnya. Iya. Karena ongol-ongol aku benerin robot. Iya, betul. Oke, pas dulu. Sampai ketemu lagi, Pak Rahmat. Sukses terus. Lama ya. Iya, jangan. Iya, benar. Assalamualaikum! Waalaikumsalam. Momo! Mau tambahan nggak? Mau tambahan nggak? Tambahan ntar dikasih ongol-ongol ya. Yuk. Jangan nyasar. Jangan nyasar. Yuk. We'll be right back.
Ibu Rusi diap ya. Ini apa sih, Chef? Ikan dori. Ikan dori. Oh, enak nih kelihatannya nih, Chef. Udah datang. Ini favorit. Iya, Bu. Selamat malam, Bapak. Kita taruh dulu. Saya mau taruh dulu. Ini mungkin di paling ujung sebelah sini kali, Chef, cake-nya. Iya, ini chef kita atau kokinya, Bu, yang masak, Bu. Ih, gimana masakannya? Pas dilihat. Senang. Bagus. Apanya, Pak, bagus, Pak? Bagus. Bagus? Iya. Orang kan makanannya enak, ini kelihatannya aja udah bagus. Berarti lezat nih kayaknya ya, Pak, ya? Iya. Kalau gitu, Chef, terima kasih ya, Chef, sama-sama. Ya. Ya, ayo. Iya. Tadi saya udah ke rumah Ibu, Bapak. Iya. Sudah lihat proses pembuatan rumahnya. Saya datang tadi pada saat proses pengecatan. Berarti itu sebentar lagi. Ya, mudah-mudahan berkah ya. Tapi sebelumnya kita udah ada makanan yang lezat-lezat di sini. Gimana kalau kita berdoa? Ya, Bapak nih pimpin doa dong, Pak. Yuk, kita baca doa makan.